Tradisi salin luhur makam Syekh Hasan Sazali, Rejenu, Desa Jepen, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah merupakan tradisi rutin yang dilakukan setahun sekali. Prosesi salin luhur tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Muharram atau bertepatan pada Senin, tanggal 22 Februari tahun 2022, malam. Luhur yang terpasang di makam tokoh ulama besar yang dikenal sebagai salah satu penyebar Islam itu dilepas. Pengurus Yayasan Makam Syekh Sazali Rejenu, YMSSR, juga telah mempersiapkan kain luhur baru untuk kemudian dipasang di makam tersebut. Sebelum prosesi salin luhur, terlebih dahulu ada kirab yang dilakukan mulai gapura hingga ke area makam Syekh Hasan Sazali. Sejumlah jajan pasar, kain luhur hingga wewangian juga diarak dalam kirab sederhana tersebut. Setelahnya, ada lantunan zikir, doa, dan tahlil yang dilantunkan, tamu undangan, dan para jemaah yang berada di area makam. Usai rampung barulah sejumlah orang masuk ke makam yang dikelilingi pagar kayu untuk melakukan prosesi salin luhur tersebut. Salin luhur sebelumnya didahului manakib, berjanjen, tahtiman Al-Quran, tahlil, kirab kain luhur, dan puncaknya penggantian kalin luhur, kata Ketua YMSSR Didik Sedianto.